Halo teman-teman super user. Kali ini saya mau bahas tentang cara install MariaDB database di CentOS 8. Di sini sudah ada VPS CentOS 8. Di CentOS 8 ini MariaDB yang tersedia adalah versi 10.3. Oke. Ini dari repository AppStream. Ini sudah default di CentOS 8. Kita install langsung dnf install MariaDB server. Yes. Oke, setelah MariaDB terinstall, kita aktifkan servicenya terlebih dahulu, kemudian kita jalankan servicenya. Lalu cek statusnya. Oke, statusnya aktif dan running. Setelah instalasi, kita jalankan MySQL Secure Installation untuk pengamanan setelah instalasi. Enter. Enter current password for root. Enter for now. Password untuk user root MariaDB-nya ini belum ada, jadi kita langsung enter. Set root password, ya, kita mau berikan password untuk root. Masukkan passwordnya, ulangi passwordnya. Oke, sudah terupdate. Hapus anonymous user untuk di database. Nonaktifkan root login remote. Yes, hapus database test. Yes, dan reload privilege table. Yes. Oke. Sekarang kita login ke cellnya MySQL minus user root dan memakai password. Masukkan password yang sudah diberikan tadi. Oke. Ini sudah berhasil login. Versi MariaDB-nya 10.3. So, database. Nah, ini database default yang ada. Sekarang kita mau membuat database beserta usernya. Misalnya create database, nama databasenya app. Oke, kemudian bikin user, create user, misalnya user app at localhost, identified by passwordnya, password usernya. Oke, lalu kita berikan hak akses ke user tersebut untuk mengakses database app. Grant all privileges on nama database dan semua kolom di database tersebut kepada user ini. Oke, kita copy saja. Oke, lalu plus privilege. Oke. Lalu exit, bisa ketik exit atau control D. Nah, sekarang kita uji coba yang sudah dibuat dengan login user tadi, user app, mau pakai password. Tadi apa ya? USR app. Oke. Oke. Show database. Oke, sudah ada database app. Jadi seperti itu caranya. Cukup mudah. Install
MariaDB server, jalankan servicenya, aktifkan, lalu MySQL Secure Installation, kita amankan instalasinya, lalu silahkan membuat database dan usernya. Kalau yang ini mempelajari query-query atau komen-komen yang ada di MariaDB atau MySQL. Selamat mencoba.